ngomong-ngomong rumahnya siapa pernah lihat rumahnya Sumaya gitu. Ini tadi dia bilang bener kayak botol-botol dibolongin di pohon. Iya. Terus kita lihat daunnya juga. Giginya. Oh, kayak ada pintu. Ada pintu. Ini dua, kita sampai dalam loh. Ah, pintu. Buka ya. Ada yang pernah lihat yang lainnya? Yang kan ke sana. Ke sana pernah lihat rumah Sumanga. Lihat Sumanga. Rumah Sumanga. Oh, oh, ini mending kita pulang ya. Gimana? Di mana dia biasanya? Di pohon. Apa dipakai membuat rumahnya katanya? Hah? Tanaman, tanaman dipakai. Aku sedih tahu dia. Bagus sekali. Bagus hidupnya. Lu pakai daun. Daun. Di gimana ya daunnya pakai lem ya? Sama tanahnya. Sekarang gue sering dipakai yang caranya nah yang mengaji dulu. Oh, bulat. Bulat-bulat sini. Ini ada nih. Oh, apa namanya bolanya tuh? Oh, jangan coba jangan ngalir dengan sapi ini yang Agus Rudi. Siapa yang sih? Apa ada yang tahu gimana caranya nempelin daunnya? Yang tahu? Nah, terusnya jadi juga bisa gimana? Aduh. Aduh, sekarang tadi kayak di pos sinawang tibu nak sinten kabiak sinawang nempelan. Apa mau nempelan? Oh, cara jaring laba-laba gitu. Oh, ini laba-laba. Ada dua biji. Biji mah. Laba-laba ya Bu. Biji mah yang beli yuk. Oh, laba-laba yang mau beli. Ini Marli. Indomaret paling gede. Mana ada? Krisna, terima kasih. Nah, aku sendiri itu nawang anak pendidiknya mau nih Mas Wang. Oh. Iya, Bu, padahal ngeli di Indomaret sing ternyata. Oh, ajak ke kuda loh yang di rumah nih. Iya, apa bes di Diana? Tapi enggak. Oh, enggak aja. Banyak. 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 Oh. Siapa lagi tinggal di sarangnya? Siapa lagi yang tinggal di sarangnya? Sarang semut langgangnya. Kamu belum tahu dah. Semangatnya semua banyak kali. Oh, semangatnya banyak sekali. Berarti bisa cerita semangatnya di tembok-tembok. Oh, di tembok-temboknya dia jalan. Ngapain kira-kira itu berarti? Ngapain ya di tembok? Cari semangatnya. Oh, nggak di mana? Di pagarnya juga jalan-jalan. Oh, nggak jalan. Oh, di kayu ini. Oh, di sana ada rumahnya gitu. Enggak, semangatnya enggak ngambil-ngambil. Apa? Yang kayak apa namanya yang kayak kajar di larang tuh. Yeah. Iya. Namanya betul. Yang kayak mau jadi larang. Kalau cuma tahu enggak kira-kira makanan semangatnya apa? Semangatnya. Nah, itu yang ini sama Gauri, tahu enggak? Tahu semut rangrangnya apa kok nih makanannya? Ah, aku tak tahu makanannya. Raju, terima kasih ya, kasih teman yang udah lain. Udah hebat sekali Raju. Sekarang di Cima. Cima tahu semut apa mama? Cima. Aku tahu. 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 Tahu dia tahu. Oh, Gauri tahu? Apa makanannya? Tahu dong. Tahu pasti tahu ya. Nasi goreng. Tahu apa makanannya? Putri, dia putri mungkin tahu ya. Putri sebut daun. Cuma apa makanannya, Mak? Oh, daun. Daun. Ulet. 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 Apa tahu? Semut suka gula. Oh, semut suka gula. Lagi. Yang itu tuh, Mak. Lagi suaranya di tanah. Ambilnya ya, Mak. Kalau semangat enggak suka gula katanya dia. Kalau semangat enggak suka gula katanya Mang Agus Serdi. Benar tuh, Kak. Iya. Aku udah menemani. Semut marah dengan yang beli.
Kalau semut beda ya, semut rang-rang sama semut-semut biasa ya. Beda ya? Beda. Ada semut yang ngambil apa nih? Oh, kalau semut hitam yang ngambil-ngambil apa nih? Ambillah semut-semut. Semut yang gede. Semut yang gede. Semut rang-rang sukanya yang goreng. Gimana? Natalia coba angkat ini sendiri. Pindahin meja sendiri. Bisa enggak? Coba pindahin dulu. Coba sendiri coba. Siapa yang mau coba sendiri pindahin mejanya? Oke, mau coba sendiri dulu. Sama teman. Bisa ngangkat nih. Iya, angkat. Nah, sekarang gotong royong sekarang. Ayo bantu. Terus nanti. Yang gimana? Ya Krishna. Oke, ikut ya, yuk sini ikut. Dapat lagi ya, Mama. Oh iya, bantu. Ya, yuk. Oh, bisa dia. Stop. Awas kaki. Itu yang namanya gotong royong. Iya. Oh gitu. Wih, pinter gotong royong. Pinter bikin rumah. Punya antena untuk cium makanan. Wih. Punya taring untuk menggigit. Punya gigit rasa panas. Punya rasa panas. Dia kan semut api kan? Oh, semut api. Sama sebenarnya sama semut api. Makannya berantakan, nanti lama-kelamaan diambil sama semuanya. Sama semut. Oke, wih, kalau gitu mari kita menuju ke dunia semut rang-rang, mau? Mau. Oke, karena kalian sudah hebat sekali. Kita berantakan. Dari semut rang-rangnya? Ya, dari sini dah. Selina, silakan. Mereka merajut daun menggunakan benang sutra yang dihasilkan oleh larvanya. Ibaratnya nih, larva adalah benang. Yang di situ juga tuh, senang sekali. Mana semutnya? Aku minta. Nere, alu. Coba di sisi ini tuh jemah bosro. Di sisi aku. Masuk. Pak Ani nak buat. Panen ya, ini raja semut Pak Ani. Cuman dah bu. Nah, kalau yang lain apa sih doang lo? Satu. Nih nih. Bedok bapak. Nih bibi dah doang. Mau besu nih? Mau kan besu? Live. Oke, biarin. Ini udah ada. Nanti kita bisa. Hati-hati teman-teman, kalian diserang semut kakinya. Mereka merasa terganggu. Awal dicari, awal tuh nggak semut. Nih, Cina. Itu nggak apa-apa. Itu dah. Seperti apa rasanya? Kalau kita sih. Makanya sana saya mau ke sana biar kalau ini nggak cocok semut. Jalan, terus jalan. Di mana ya? Di sini ya rumahnya. Wih, kok jauh banget. Di sini ya masuk. Masuk di mana tuh ya? Ini lubang-lubang. Lubang-lubang.
Kok gak rame lagi ya? Kayak yang itu. Coba sih dengan pakai nasi Benjamin. Masuk sini ya. Nasi. Oh, kesana dong masuk. Ayo jaga ratunya, ratunya santai. Jagain. Ini juga banyak banget. Yang mana ratunya ini? Yang ini ya? Ini yang ada. Oke. Hati-hati, ayo jagain. Jagain. Mana burung? Telurnya. Ayo jaga telurnya. Weh, pegatannya. Jaga telurnya. Jaga telurnya. Taruh yang bagus. Telurnya jagain. Jagain telurnya. Buru-buru ke dapur. Baris. Berbaris ini jaganya di sini. Baru sini. Jagain. Pegangan tangan. Pegangan tangan. Yang lainnya cari makan. Ini cari makan yang pekerja yang lain. Cari makan yang banyak ya. Sudah cari makan? Gimana cari makan? Ya, burungnya masih minum, dia enggak dapat telur di situ. Ayo kita pulang burung. Burungnya kita. Oh, kita.